Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Mas Rani, calon nomor urut 1 pemilihan Kepala Desa Wayau 2021 sampai 2027. Misi saya sebagai calon Kepala Desa itu adalah untuk mewujudkan masyarakat Desa Wayau yang agamis, mandiri, serta berbudaya dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan bekerja sama dengan stakeholder dan gotong royong, melakukan pemerataan pembangunan dengan skala prioritas tepat dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakat. Misi saya ada 4. Yang pertama, meneruskan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa untuk pelayanan kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan kesejahteraan pendidikan, khususnya pendidikan agama, kesehatan, sosial, dan pelatihan keterampilan melalui program pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa, misalnya untuk pertanian, perkebunan, air bersih, perikanan, pariwisata, serta kegiatan seni dan olahraga. Yang terakhir, keempat, mengedepankan musyawarah dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Wayau. Yang pertama, saya akan melakukan pemerataan pembangunan, tidak terfokus pada 1 atau 2 RT saja. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalnya tadi, dalam pembangunan infrastruktur, menjalankan pembangunan, dan pembenahan dalam program desa dan kemasyarakatan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah. Bersatu untuk kemajuan bersama, bersatu kita pasti bisa. Pilihan kita hanya nomor 1, Mas Rani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.